SFC yang old new itu akhirnya nanti maksudnya ke depannya fungsinya apa ya? Jadi lupa saya. Terima kasih Pak Kenzi. Oke. Ya, jadi SFC itu kan pertama kali kita pada saat bergabung di Project Metaverse itu ada durasi 3 bulan ya. Jadi setiap orang yang membeli program Textile Matrix pada saat itu namanya klasik bang. Jadi kita dapat cashback namanya Force Queen. SFC token. Nah, pada saat itu SFC token itu kan belum bisa digunakan, apapun belum bisa digunakan. Artinya hanya kita menyimpan. Nah, seiring berjalan SFC itu sendiri dihentikan karena memang seperti itu polanya. Nah, jadi maka ketika orang membeli di fase berikutnya akan mendapatkan SFC 2. Nah, perbedaan antara SFC dengan SFC 2 itu apa? Dinilainya. Kalau SFC 2 untuk memompanya ke NFT supaya jadi level 1 cukup 3.500. Tapi kalau SFC 2 itu membutuhkan 7.000 SFC baru dapat NFT level 1. Jadi ada perbedaan. Makanya ketika kita di awal dulu dapat SFC, maka energinya namanya energinya pool. Nah, untuk menggunakan SFC itu sendiri itu harus di migrasi ke new SFC namanya. Jadi all SFC yang Bang Topik tanyakan harus dimigrasi dulu ke SFC 2. Ke new SFC. Nah, kalau sudah dimigrasi artinya itu sudah bisa digunakan, Bang. Nah, kalau belum dimigrasi, maka kita harus migrasi dulu ke SFC 2, ke new SFC dulu. Seperti itu. Nah, kalau bagi teman-teman yang belum, di dalam akunnya itu warnanya itu ada tulisan kalau nggak salah apa ya? Transfer new SFC apa-apa gitu, warnanya itu biru. Jadi masih aktif. Tapi kalau dia sudah nggak aktif, artinya itu sudah dilakukan dan sudah dipakai, Bang. Seperti itu. Nah, dalam hal sudah dipakai ataupun belum, kalau address wallet atau kode smart contract-nya kita simpan di trust wallet, ya saldonya tetap ada, walaupun sudah digunakan. Bisa ya dipahami? Ini udah lama banget ya tentang SFC. Maksudnya Pak Taufik mungkin seperti ini ya, gambar SFC-nya. Sampai sekarang setahu saya sih SFC yang sudah dipakai tetap akan tertulis, tetapi ini sudah kita burn Pak. Kita sudah manfaatkan menjadi NFT satu berapa kali ya Bang? 3 kali ya Bang ya? Iya, sudah dipakai. Nah, di sini menukar Bang ya, swap. Nah, swap-nya kalau yang belum digunakan itu warnanya apa ya? Biru ya? Orang biru ya. Kalau nggak salah. Enggak, orange. Ini orange ya, orange kalau yang belum. Tapi kalau yang ini sudah, tapi saldonya tetap ada. Jadi abaikan aja, ini nggak ada fungsinya lagi. Sudah nggak berfungsi, hanya story. Tetapi bagi yang belum ya bisa ditukar untuk meningkatkan energi di just NFT-nya, Pak. Iya, maksud kami ini Pak Kenzi, Pak Diaris, apa? Kan ada beberapa kawan yang nanggung. Artinya SFC code maupun new-nya itu tidak dimanfaatkan untuk mengaktivasi just NFT-nya. Itu kan akhirnya belum termanfaatkan walaupun sudah di swap dari yang SFC lama menjadi yang baru. Itu terus apa nanti fungsinya? Apa memang itu hanya bagian dari sejarah yang nggak dimanfaatkan atau nanti ada fungsional apa yang baru begitu maksudnya? Tetap sama tujuannya Bang, kegunaannya tetap sama walaupun belum digunakan sekarang, ada baiknya dilakukan. Dimasukkan aja energi tersebut ke just NFT-nya. Jadi just NFT-nya itu ada energinya jadinya. Kalau kita masukkan walaupun nggak cukup 3.500 Bang. Jadi jangan disimpan aja tapi digunakan langsung aja. Iya, tetap itu bisa digunakan untuk memompa NFT. Siap, terima kasih Pak Kenzi. Oke Bang. Maaf Kak Kenzi menyela sedikit, tapi kalau mitra tersebut masih di bawah level 5 kan dia nggak punya just NFT. Jadi SFC-nya kan nggak bisa difungsikan, itu mungkin maksudnya. Iya, nanti suatu saat dia punya just NFT, entah dia
memenuhi syarat atau dia membeli di OpenSea kan bisa dipakai. Oh gitu. Inti, ya. Iya, intinya tujuannya untuk ini ya, untuk NFT ya, memompa energinya. Iya, karena saya lihat di mitra saya juga banyak yang dia baru level 4, level 3, dia kan juga punya SFC. Iya. Tapi ya belum bisa difungsikan. Iya, nanti suatu saat bisa digunakan. Iya, terima kasih.